Halo guys, kembali lagi di channel gue Rio Vigo, dan kali ini gue bakal lanjut bermain game Beast Battle Simulator. Oke, jadi kita bakal lanjutin challenge dari game ini guys. Kemarin itu gue berhasil nyelesain level 11-15, terakhir itu lawan Mecha T-Rex. Dan sekarang kita bakal menyelesaikan level 16-20. Tapi seperti biasa, sebelum kalian nonton video kali ini, jangan lupa like dulu videonya, dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Oke, kita langsung main ya. Oke, di sini adalah level 16, yaitu Dino Prey Revenge. This are before our fate up with being eaten. It's time for revenge. Nih, jadi balas dendam dari Dino Mangsa, guys. Dino Mangsa. Kita pakai apa ya? Mungkin Triceratops. Wah, nggak bisa. Jangan Triceratops, guys. Kayaknya Braccio kali, atau Club Tail aja yang murah. Kita harus pakai Dino-Dino murah, guys. Abis itu kita lengkapi senjata. Mungkin flamethrower kita taruh semua. Terus, aduh, kalau minigun cuma cukup 3, guys. Bagaimana ini? Duit gue sisa 500. Gimana ya? Kita taruh satu kali depan tanpa senjata. Bisa nggak kayak gini? Apakah flamethrower GG? Apakah flamethrower cukup GG? Ternyata enggak, guys. Kita kalah. Oh, belum tahu deh. Masih hidup ternyata. Masih ada satu. Oh, menang. Clutch. Sisa satu apa sisa dua tuh? Oh, sisa dua, guys. GG. Gila, Club Tail-nya mantep. Kita langsung ke level berikutnya aja ya. Oke. Ini adalah level 17, yaitu Violent Hippos. Four hungry violent hippos have surrounded you. Don't let them eat you. Ada 4 kuda nil mengepung kamu. Jangan biarkan dia memakan kamu, guys. Kita coba apa ya? Coba Spino dulu kali ya sekali. Duit gue tuh cuma 2000. Kuat enggak Spino lawan 4 inian? Buset, sekali gigit, guys. Wow. Wah, Spino OP, guys. Aduh, OP tapi dia rip M. Oh, gila. Kita cukup menggunakan Spino ternyata, guys. Ah, sisa satu, woy, yang bener. Oh, diinjek doang, guys. Gak digigit. Oh, tapi palanya pecah. Wah, wow, GG gila Spino ini. Kita langsung ke level berikutnya lagi deh. Level berikutnya adalah Great Crate Pyramid. Jadi kita harus ngancurin piramid-piramid ini nih yang terbuat dari kotak menggunakan dino atau enggak hewan dalam waktu semenit doang. Duit gua tuh 2000 doang, guys. Mungkin Spino kali ya langsung. Apa jangan? Jangan deh. Gak asik kalau kita langsung Spino. Ada gajah cuy. Kita sekali-sekali coba hewan kali. Oh, gajah cuma cukup 2. Kuat nggak 2 gajah? Kita tes dulu, guys. Kira-kira box ini tuh segege apa? Wah, gajah lambat, guys. Gajah cemen. Wah, kayaknya nggak bisa nih. Gajah pelan banget. Wah, FPS gue drop lagi. Bisa nggak ya? 20 detik lagi nih. Oh, bisa, sisa dikit boxnya. Sisa yang dibawa-bawa ini. Wah, gila, langsung nge-lag cuy. Ini bikin FPS drop. Oh, nggak bisa ini kayaknya nih. Gajahnya dua-duanya numpuk, tidak pintar. Oh, sisa satu, ayolah. Sisa satu bro, 6 detik. Wah, berhasil. Berhasil, dan sisa waktunya adalah 5 detik. Nyaris banget, guys. Nyaris banget, kita hampir kalah. Kita langsung ke level berikutnya berarti. Oke. Level berikutnya adalah Super Puppies. These puppies are decked out with gear. Put them back in their place. Jadi kita bakal melawan 4 anjing kecil ini, guys. Mereka dilengkapi oleh senjata. Kayaknya minigun cukup deh. 2. Tapi darahnya cuma 100 sih, coba deh. Wah, gak kuat, langsung meledak ternyata. Kirain kuat. GG cuy dia. Dilengkapi, oh dia pakai semua senjata itu, guys. Kayak apa ya gua? Apakah kumpulan raptor kuat? Kita coba ya, ini pasukan gua yang biasanya, guys. Sekumpulan raptor. Coba. Kuat nggak? Wah, nggak kuat kah? Mereka kecil-kecil dan belum ada yang mati, bro. Kok GG banget? Buset. Kagak ada yang mati loh. Darahnya berapa, guys? Darahnya para papis-papis ini berapa? Gak ada yang mati, what?
kok OP dia? Oh karena super papis kali ya. Coba Spino doang. Spino solo kuat gak? Ayo beritahu gigitanmu. Wah sekali gigit cuy. Injek, injek. Ya nyaris. Oh my god, satu lagi bro, gak hoki gua. Sisa satu. Gua coba pakai Braccio dengan perlengkapan senjata nih guys. Kuat gak? Apakah kuat? Injek, ayo injek. Sisa satu woy. Sisa satu, ya Allah gak boleh injek, injek. Ayo Braccio. Aduh, nyaris banget. Nyaris banget guys. Aduh, udah dilengkapi senjata. Oh, gue tahu guys. Gimana kalau Braccio lagi tapi senjatanya minigun. Minigun ini biasanya GG. Minigun dan flamethrower deh. Ayo injek. Sisa satu. Sisa satu kecil banget. Gak diinjek. Oke. Berhasil. Akhirnya berhasil. Gila ini level susah banget. Kita ke level berikutnya deh sekarang. Level berikutnya adalah pasukan Raja Penguin. Wow, kita bakal melawan penguin dengan mahkota. Ini rajanya penguin guys. Duitku cuma 1300 by the way. Kita bakal menggunakan titan boa deh. Satu. Kayaknya satu titan boa. Terus kita gunain siapa? Gorilla GG kan ya? Gorilla tuh setau gue GG guys. Biar gak bosan raptor mulu. Nah sisa 60 duit gua kompi kali ya. Kecil-kecil. Segini coba. Wow. Wah diputar semua. Aduh mati titan bawah gua. Gila Raja Penguinnya GG guys. Gak kuat, gak kuat. Kita harus ngalahin Raja Penguinnya juga. Gak bisa kayaknya titan bawah salah deh. Bukan trik yang bagus untuk melawan ini. Oke ini pasukan terbaru gua. Dua Stego dengan para Raptor. Apakah kuat? Stego gue masih hidup sih dua-duanya. Tapi Raptor gue banyak yang udah mati. Ayo matiin Raja Penguinnya dulu nih yang penting. Rajanya GG kayaknya. Please. Stego. Ya Stego gue palanya pecah. Set set. Wah kayaknya gue gagal. Kayaknya gue gagal guys. Ya gue udah gak punya ekor. Kayaknya sini udah gagal sih guys. Udah susah. Ini Raja Penguinnya masih hidup. Gue restart level aja. Apa dia udah sekarat ya? Gak tahu sih. Tapi masih banyak penguin-penguin kecil guys. Ini lama banget katanya. Oke ini udah gak ada harapan ya. Raptor gue sesatu. Kita restart aja. Karena gue mau nyoba 4 raptor dengan flamethrower kuat gak? Tidak guys. Kita coba pasukan singa guys. Let's go. Singa menerkam penguin. Anjir rata langsung. Ini Raja Penguinnya nyusahin guys. Gak bisa kayaknya. Susah. Oke gue bakal mencoba ini guys. Karena gue benar-benar bingung mau gimana. Braccio dengan 2 raptor. Apakah bisa? Apakah Braccio kuat nginjek semua? Tapi raptor gua nggak boleh mati kalau kayak gini nih. Wah, Raja Penguinnya masih ada, bro. Ayo gigit ya, raptor mati. Sisa Braccio doang, guys. Oh, masih ada raptor satu. Aduh, mati tapi. Diinjek semua. Gue gak tau Braccio gue darahnya sisa berapa guys. Wah 477. Ayo Braccio semangat. Injek. Berapa nih darah? 451. Kita gunain kali guys. Kita hajar bosnya. Kita hajar rajanya guys. Gak kenal lagi. Buset nih gerakinnya aneh banget. Kok suaranya jadi begitu ya? Kita harus hajar yang ini guys.
Susah. Sumpah geraknya susah banget. Kita biarin gerak sendiri deh. Oke, rajanya udah mati. Raja penguin udah mati, guys. Oh, menang. Oh, kita enggak perlu ngelawan yang kecil-kecilnya, guys. Yang penting rajanya mati. Yaudah guys, mungkin sampai sini dulu aja gameplay Beast Battle Simulator gue kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka di channel ini. Kan guys, dadah.